Gue nggak mau orang kalau, woi Upi manggung harus beli makanan vegan. Enggak, Pak, gue nggak seribet itu. Gue nggak pengen orang-orang susah karena sudut pandang gue, jadinya nggak ada manfaatnya gue nyusahin orang lain, dosa malah gue. Sistem negara yang ideal. Gue suka republik sih, tapi banyak ketimpangannya juga. Gue rasa mau apapun sistemnya ya, pasti ada sisi negatifnya sih. Jadi yang harus dibicarakan sebenarnya bukan sistemnya, Pak. Pelaku sistemnya harus dirubah. Gimana ceritanya lo berhenti makan daging dan karena apa? Gua awalnya tuh lagi syuting video klip Skills Pay the Bills, single materi di album gua. Tahun berapa itu? Itu tahun 2019 November apa Desember gitu ya. Kebetulan talentnya adalah Kairis Boogeyman sama pacarnya Tatis, Bang Tatis. Gue ngobrol-ngobrol, akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kan dia pola hidupnya sehat banget gitu ya. Nge-gym, jadi pelatih boxing. Gue kayak, lu ngapain sih men? Terus pas lagi satu kesempatan makan, gue baru tahu ternyata dia udah gak makan daging. Udah gak makan daging, ya gue cuma sekedar kayak, emang manfaatnya apa? Emang ininya apa? Nah, itu ternyata satu frekuensi sama apa yang gue jalanin. Karena memang gue lagi campaign Harimau Sumatera gitu. Sampai akhirnya gue jadi kayak lebay sama binatang. Jadi kayak, maksudnya anak gua aja kalau ke taman safari itu bisa nangis liat binatang dikandangin gitu. Gua kayak kadang satu sisi kayak ngajarin, gua salah gak sih ngajarin dia begini? Gua mungkin gak pernah nyuruh dia untuk nangis, tapi karena mungkin gua sering kasih knowledge, kasih edukasi, sampai akhirnya anak gua terbentuk tuh mentalnya kayak gitu tuh. Nah pas gua mulai kayak lebih concern sama binatang, ketemu Kairis, dan ada beberapa film gitu ya menginspire gua, jadi kayak, gue gak mau dibilang vegan, gue gak mau dibilang plant-based. Memang gue gak makan binatang yang punya ekspresi aja gitu. Gue kayak, kalau lo taro ayam gitu atau sapi di piring gitu, kayak kebayang mukanya melas gitu, ngeliat mata gue gitu, jangan makan saya. Nah kebayang itu men, agak-agak menakutkan sih. Jadi gue bukan faktor kesehatan sama sekali, enggak. Tapi kayak emang binatangnya kayak, gue gak mau aja gitu makan mereka. Dan ada satu fakta menarik, ternyata ya, penyumbang deforestasi paling besar di dunia peternakan, Pak. Jadi 50% hutan Amazon habis bukan buat tambang, peternakan. Ya, gue rasa ini masih nyambung sama apa yang gue suarakan gitu, lingkungan. Dan ternyata emisi gas dari peternakan juga nyumbang banyak dalam bolongnya ozon. Ya udah, tapi gue justru ngulik itu semenjak gue jalan. Gue mulai cari pembenaran lah, oh berarti gue gak apa-apa deh makan daging, minimal gue bisa support campaign ini. Oh berarti gue minimal bisa sejalan sama campaign ini gitu sih. Ya udah akhirnya saya gak makan daging deh. Tapi lebih irit loh, tahu tempe, sayur. Tapi telur masih? Telur gue masih, ikan pun masih. Ikan masih once a week, kenapa gue masih makan ikan? Karena ikan kan ekspresinya melotot aja ya. Ya udah jadi saya minimal gak dihantui mimpi buruk itu sih. Berarti cuma daging merah aja ya? Kayak unggas? Enggak semua enggak. Sekali. Ya, pokoknya selama binatang itu punya ekspresi, dia bisa kesakitan, dia bisa... Enggak bakal gue makan sih. Istri yang mana ikutan juga? Enggak, men. Gue enggak mau sih, kalau gue sampai memasakkan itu ke mereka, gue egois sih. Bahkan istri gue suka banget sama steak, gue sering banget nemenin mereka makan. Ya udah kalau mereka makan steak, gue gaduhin kentangnya aja. Tapi gua enggak, dalam pergaulan sehari-hari, repot gak? Enggak banget. Bahkan pada waktu mulai gue nge-switch gaya hidup gue itu, mungkin ada satu kayak adaptasi ya. Maksud akhirnya teman-teman kantor, Westwell, ridersnya berubah gitu. Ridersnya berubah, kalau tadi misalnya gue bisa makan apa aja, ya mungkin bukan ngerepotin sih, tapi lebih kayak adaptasi ya. Nah, cuma gue bilang ke teman-teman, jangan dibikin repot. Yang paling gampang aja dicari, misalnya ada apa, ada pecel lele, gue makan lele aja. Ada tahu tempe, gue makan tahu tempe aja. Gue gak mau orang kalau, woy Upi manggung harus beli makanan vegan. Enggak, Pak, gue gak seribet itu. Gue gak pengen orang-orang susah karena sudut pandang gue, jadinya gak ada manfaatnya gue nyusahin orang lain, dosa malah gue. Ada efeknya ke tubuh gak sih? Gak makan daging enggak? Enggak sih, Pak. Kantong. Ada. Irit, men. Nah, gue apakah lebih sehat atau... Gitu. Kalau kita nonton beberapa dokumenter, baca beberapa artikel, ada statement-statement seperti itu. Tapi gue rasa entah dari sudut vegannya kah, atau sudut pemakan dagingnya kah,
mereka semua punya kepentingan masing-masing ya. Yang vegan jual makanan sehat, yang ini jual daging steak, sama aja sebenarnya gitu. Gua rasa semuanya bisa dibilang sehat kalau secukupnya sih, men. Kan yang berlebihan itu yang enggak bagus kan. Ya lu makan nasi kebanyakannya diabetes, Pak. Jadi ya pada porsinya aja sih. Kalau gua enggak ngerasain impact apa-apa dalam tubuh sih. Masih sama aja kayak gitu. Kapan lu terakhir berbohong dengan diri lu sendiri dan lu sangat menyesalinya? Kapan ya? Treat. Ini boleh diulang gak sih pertanyaannya, anjing, gue sampe gak bisa mikir. Kapan lo terakhir berbohong? Yang dan kapan lo terakhir berbohong dengan diri lo sendiri? Dan yang berbohong itu lo sangat nyesel gitu. Apa ya? Wah, gue gak tahu lagi, Pak. Lo gak ngerasa lo pernah berbohong dengan diri lo sendiri? Enggak sih, gue model orang yang ngelakuin apa yang gue mau aja sih. Jadi kayak kalau gue harus berbohong untuk bisa ngelakuin sesuatu, gue sebisa mungkin gak gue jalanin sih. Apalagi impactnya ke diri gue sendiri ya. Maksudnya kalau gue kurang apa ya, begitu gue coba nyari apa yang kalian tanyakan, gue bukannya gue gak pernah berbohong, tapi gue gak nemu aja gitu. Apaan ya yang impactnya segitu parahnya gitu. Gak ada deh kayaknya deh. Atau lu pernah melakukan white lies, misalkan? Saya berbohong untuk kepentingan yang baik gitu, menutupi kepentingan orang lain, misalkan. Bukan berbohong sih itu ya. Bohong deh. Ya mungkin kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang gak gue suka gitu ya. Ya gue pakai argumentasi-argumentasi yang... biasanya saya bantalin manajer saya sih. Wah, soalnya... si ini udah kasih jadwal, gue mentoknya bohongnya part itu aja sih paling, men. Atau misalnya ada kolaborasi yang gue gak suka, kayak aduh bro maaf banget bro, ini ternyata gue ada deadline, mungkin gue bohongnya lebih situ-situ aja kali ya. Aduh ntar ditayangin lagi nih. Shit. Bisa dikat namanya. Apakah lo sudah merasa berguna untuk orang-orang sekitar lo? Menurut lo gimana? Wah, jauh sih, men, gue dari berguna ya. Gue masih suka bikin orang kesel. Gue masih suka egois gitu ya. Apalagi perihal kalau ngomongin orang-orang sekitar gue, berarti kan keluarga dan kantor ya. Gue rasa belum sih kalau berguna ya. Belum ya. Tapi mudah-mudahan gue bisa menuju ke sana sih. Tapi kalau ditanya gue udah berguna apa belum, gue belum tahu. Itu kapasitasnya harusnya orang-orang sekitar gue yang jawab. Gue ngeselin atau berguna. Tapi kalau gue sih kayaknya gue belum sih, Pak. Masih suka brengsek saya soalnya. Menurut lo, dalam fase perjalanan hidup lo, let's say 20 tahun ke belakang lah. Ya. Lo ngerasa diri lo berubah gak sih? Yang lo dulu sampai sekarang, perubahan apa sih yang lo rasa dari diri lo sendiri? Berubah sih, men. Berubah banget. Kalau dalam berkarya, sampai kecil gue jadi lebih bertanggung jawab sih sama dari apa yang gue tulis gitu ya. Gue jadi lebih kayak punya, bukan beban moral sih, tapi maksudnya gue punya beberapa concern kayak kalau gue nulis kayak gini, impactnya akan kayak gini. Itu berubah banget. Ada satu kejadian, gue ngumpul keluarga besar, ponakan-ponakan gue yang udah gede nanya gitu, Ompi, kok ngomongnya kasar sih gitu. Astagfirullahaladzim, gue bilang itu kayak gue harus berubah nih, bagaimana cara menyampaikan sesuatu tapi tetap terdengar baik gitu. Itu berubah. Kedua, gue jadi orang yang lebih berpikir sih. Berpikirnya maksudnya, kalau dulu gue orangnya, wah ini mungkin orang-orang terdekat gue tahu ya, tapi mungkin istri gue lebih tahu. Gue dulu tuh orangnya kayak, yaudah besok ya besok gitu. Tenang aja. Besok ada tagihan harus dibayar. Besok juga ada uangnya, santai. Lu gue orangnya dulu kayak gitu tuh. Kalau sekarang gue mungkin lebih bertanggung jawab sama hidup, karena emang gue punya istri, punya anak. Gue jadi lebih plot-plotin lah apa yang harus gue lakukan ke depannya. Terus apa lagi ya? Mungkin gue kalau perubahan buruknya, gue jadi lebih egois sih. Itu harus gue akuin sih. Gue banyak ngerepotin orang-orang sama apa yang gue mau tuh harus. Gue mau bikin A ya harus A gitu. Itu gue makin kesini makin kayak
makin kolot sih, makin egois. Pokoknya gue mau bikin harus, dan akhirnya gue ngerepotin orang-orang di sekitar gue untuk mencapai itu. Atau egois itu sebenarnya karakter lo yang dari dulu sampai sekarang yang mungkin makin meningkat sekarang gitu. Gue rasa iya. Mungkin ya, tapi manusia pasti punya sifat egois dalam dirinya. Tau egois gue bukan gue makan temen gue nggak makan, bukan itu egois gue. Egois gue sebenarnya lebih concern ke karya sih kalau gue. Gue nggak mau diatur apapun yang mau gue bikin. Tapi kalau gue bikin sesuatu, gue maunya kalian wujudin itu sampai kejadian. Nah itu jeleknya gue tuh. Itu jeleknya gue. Gue kadang-kadang suka memaksakan sampai dalam isi kepala gue sampai orang harus ikutin. Itu. Sedangkan cara kerja orang, flow kerja orang beda-beda. Tapi gue bodo amat, gue bisa, kenapa lu gak bisa gitu. Nah gue egois gue kayak gitu tuh. Sebagai seorang ayah, apa hal yang lu sering tekenin atau anak lu harus mengerti? Apa maksud gue, pelajaran penting apa yang lu pengen banget lu terapin atau yang telah lu ajarin ke anak lu berulang kali gitu? Gue ngajarin ke anak gue hal-hal simpel sih, hal pilar-pilar aja sih. Kayak buang sampah jangan sembarangan, jangan ambil hak orang lain. Kalau ada antrian lu antri, jangan ngerugiin orang lain. Karena gua rasa kita dulu dibesarkan dengan cara-cara seperti itu sampai akhirnya mungkin dewasa ini kita jadi bisa lebih punya pagar gitu ya. Maksudnya kita bisa aja sekarang kita kritik pemerintah tapi lampu merah kita langgar. Menurut gue omong kosong kan. Gue pengen anak gue jadi orang yang lebih bertanggung jawab sama hidupnya, gak merugikan orang lain. Jadi hal yang terus menerus gue ajarkan ke anak gue adalah, lu gak boleh ngambil hak orang lain sih. Lu harus ngajarin orang lain untuk lebih aware. Maksudnya gue bisa ya. Gue lagi makan, gue buang sampah, des. Gue udah mana anak gue pak, Daddy gimana sih? Daddy yang ngajarin, Daddy yang ngelanggar. Atau gue pernah naik mobil masuk jalur busway, diomelin pak. Diomelin gue. Di titik itu gue baru sadar, cerit, gue salah kayak ngajarin anak gue jadi terlalu saklek gitu. Tapi gue pengen anak gue punya kesadaran yang luar biasa sih. Gue pengen anak gue jadi apa ya, yang mungkin nantinya jadi orang yang berguna untuk orang lain sih, selain buat dirinya. Itu yang gue tetapin. Hal-hal kecil aja lah, gue gak perlu mengajarkan hal-hal yang besar karena dia sudah dapet dari pendidikannya sih pasti. Terus gimana lo menjelaskan pekerjaan lo kepada anak lo? Kalau anak gue yang paling gede sudah mengerti karena Annabelle sering banget gue ajak manggung dan ada satu lagu yang memang ada suara dia. Jadi kalau Annabelle tuh sangat-sangat mengerti bahwa ayahnya kerjanya nyanyi. Hal yang lucu kalau gue pergi makan ada tukang amen gitu ya, gue harus kasih duit pak. Karena anak gue bilang, mau gak dia dinyanyi gak dikasih duit sama orang? Astaga, gue bilang salah nih gue nih. Kan jadi sama kerjanya nyanyi, ya udah akhirnya gue harus. Maksudnya dia sadar betul bahwa pekerjaan ayahnya adalah musisi gitu ya. Kerjaan gue memang nyanyi, manggung, atau mungkin syuting, bikin video klip. Anak gue yang paling besar sudah mengerti. Yang nomor dua yang belum mengerti itu, karena dia masih 3 tahun, jadi kayak bahasanya tuh kayak, jadi kerja mulu sih, jadi pilih kerja apa kita sih? Astaga, gue bilang. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan gue bisa edukasi dan mudah-mudahan dia bisa lebih menerima pekerjaan ayahnya sih. Hidup ini sebuah kompetisi. Oke. Okay. Setuju gak sama pernyataan itu? Hidup ini kompetisi. Gue enggak sih men. Yang dikejar apa? Hadiahnya apa? Enggak sih. Gue lebih setuju hidup ini tentang berproses sih. Karena kalau kompetisi ada ujungnya tuh, ada garis finishnya tuh. Enggak sih. Jadi gue mau nikmatin tiap proses dalam hidup gue. Makanya gue lebih setuju hidup itu adalah berproses sih. Atau lo setuju sama pernyataan Ahmad Dhani, hidup ini adalah perjuangan yang tahan henti gitu ya? Setuju gue itu, Ahmad Dhani. Hidup adalah perjuangan yang tahan henti. Setuju gue itu. Kita ngomongin politik boleh ya? Wah boleh, yes. Waduh gue salah nih gue nih. Menurut lo, kita akan sempat merasakan hidup di kondisi politik yang ideal? Gue ya nggak tahu ya, gue orangnya sangat-sangat naif ya. Maksudnya gue kalau gue nggak yakin perubahan itu akan ada, mungkin nantinya gue jadi empati gitu, jadi antipati sama pemerintahan. Tapi gue yakin suatu saat
akan datang satu generasi yang bisa merubah negara ini jadi lebih baik sih. Ya mungkin nanti generasi anak gue, itu kenapa gue mau gembleng dia dari kecil dengan norma-norma yang kita punya. Karena maksudnya kalau misalnya ngomongin generasi sekarang, ya nggak bisa, mesti dinuklir dulu, ada generasi baru, baru beres, Pak. Generasi gue aja deh, maksudnya teman-teman kuliah gue yang dulu kritis, terus tiba-tiba sekarang gue ketemu perutnya gendut, terima sogokan, ya omong kosong. Kadang-kadang orang bisa berbicara karena nggak ada di posisi itu gitu kan. Mental, karena kayak udah mental kita yang dijajah, men. Jadi once kita masuk ke circle itu, ke bawah arus jadinya berubah. Nah, gue doa gue sih mudah-mudahan nanti ada satu generasi yang memang pure gitu dari toxic ini, nggak terinfeksi, dan mudah-mudahan bisa merubah negara ini jadi lebih baik sih. Kalau gue percaya banget itu bakal terjadi nanti. Untuk membuat sebuah negara yang lebih baik, sebenarnya apa sih sistem negara yang menurut lo ideal di mata, di pikiran lo? Sistem negara yang ideal? Gue suka republik sih, tapi banyak ketimpangannya juga. Gue rasa mau apapun sistemnya ya, pasti ada sisi negatifnya sih. Jadi yang harus dibicarakan sebenarnya bukan sistemnya, Pak. Pelaku sistemnya harus dirubah. Misalnya lo mau rubah dari republik ke serikat gitu misalnya, ya kalau orangnya masih dia-dia juga ya sama aja bohong gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya sistemnya apapun itu, kita sudah punya pagar sih sebagai orang Indonesia harusnya. Tinggal bagaimana kita aware nggak, bagaimana kita sadar nggak kita membentuk negara ini jadi apa sih. Jadi gue nggak punya acuan negara ini harus A, enggak. Karena selama pelakunya masih itu ya tetap aja sih. Jadi apa perubahan sistem di negara ini yang menurut lo selalu gagal? Perubahan sistem? Mm-hmm. Kalau kita ngomong sistem, ngomong undang-undang berarti? Mungkin. Menurut gue banyak kayak undang-undang yang dilakukan tanpa riset sih. Tanpa research, tanpa tahu kebutuhan di bawah tuh seperti apa sih. Kadang-kadang orang-orang ini meeting gitu ya, meeting mikirin apa yang baik buat negara ini pakai AC dengan minuman dan makanan mahal. Lu gak tahu kondisi di lapangan, jadi itu baik buat kalian doang sih. Jadi gue rasa mudah-mudahan sistem-sistem berikutnya ya masyarakat dilibatkan gitu. Ada studi bandingnya, ada studinya bahwa masyarakat itu butuhnya A, ya lu realisasikan gitu. Maksudnya kayak, ya undang-undang narkotika kita aja tuh nggak berdasarkan riset, Pak. Kita by adaptasi konvensi PBB tahun 61 gitu ya, kita copy paste di jalan sampai sekarang. Jadi itu sudah jelas-jelas nggak efektif gitu. Jadi menurut gue mungkin base kedepannya nanti semua undang-undang yang mau dibikin ya berdasarkan riset sih. Berdasarkan studi, nggak asal ceplak menurut kalian bagus sih. Apakah sebagai warga negara Indonesia, lo udah melakukan hal yang terbaik? Warga Indonesia, gue sudah melakukan terbaik. Udah gue. Gue bayar pajak. Lampu merah gue berhenti. Gue gak ngambil hak orang lain. Menurut gue, kewajiban warga negara cuma itu aja sih. Menjalankan aturan yang dibuat sama pemerintahnya. Kalau gue sih, gue rasa gue sudah sesuai aturan ya. Tapi kalian yang bikin aturan gak sesuai aturan kadang-kadang. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal yang terbaik yang sudah dilakukan oleh negara ini gitu menurut lo? Banyak lah pasti, men. Banyak lah pasti, banyak banget. Di balik sistem yang melarat-marit misalkan. Banyak banget menurut gue. Maksudnya kayak hal-hal baik. Anjir, tadi gue bilang banyak tapi gue nggak nemu apa yang mereka bikin kebaikan nih. Hal baik yang dilakukan negara ini untuk masyarakat berarti ya? Iya. Aduh, gue gak nemu lagi, Pak. Enggak lagi, Pak, gue gak nemu. Iya, men. Wah, kalian parah sih, gak ada hal baiknya sih, parah sih kalian sih. Mungkin hal baiknya, kemarin saudara gue ternyata operasi, tapi gak kodut sama sekali BPJS. Itu mungkin hal baik, itu hal baik. Itu hal baik, keren loh, keren. Terus mungkin sekarang, jalanan ke Sumatera tadinya kita kalau mungkin nanti band-band nih motor gampang banget karena ada dari tol Sumatera. Itu baik banget, tapi nggak baiknya adalah hutan kalian potong, gimana nanti binatang mau lewat. Ayo, mungkin banyak juga warga yang tergusur. Terjadi gue rasa semuanya adalah collateral damage sih, Pak. Apapun kebijakan pemerintah ambil pasti ada yang dirugikan, pasti ada juga yang diuntungkan. Kalau politik itu menurut banyak orang busuk kan. Tapi karena orang-orang baik tidak tertarik dalam politik.
jadi dipenuhi sama orang-orang busuk. Pendapatku tentang itu, orang-orang baik gak mau ikut ambil bagian dalam perubahan gitu intinya. Gue rasa ada bener ya sih. Kan kadang-kadang ada satu quote sih kayak, to change the system you must be in the system. Ya kan ada kayak gitu ya. Tapi rata-rata orang yang bicarakan hal itu, once they are in the system, ya mereka jadi victim juga sama aja gitu. Jadi gue gak percaya politik sini. Karena sudah pasti kepentingan beberapa orang doang, dan sudah pasti menguntungkan beberapa pihak doang sih. Tapi lo percaya musisi dan orang-orang dunia kreatif bisa memperbaiki apa yang dirusak oleh politik ini? Secara sudut pandang bisa. Ya karena maksudnya gue orang-orang yang dapat enlightenment juga dari musik yang gue dengar. Gue dapat orang-orang yang dapat sudut pandang baru juga dari musik-musik yang gue dengar. Jadi kalau musisi-musisi itu bisa menginspire gue untuk dapat sudut pandang lebih baik, seharusnya memang fungsinya seniman, cendekiawan itu adalah satu, mengkritisasi apa yang pemerintah lakukan, kedua terus bikin masyarakat sadar sih. Jadi gue rasa musik, seni, kreatif bisa banget bawa perubahan harusnya. Oke, terus gimana lo lihat pemerintah minim perhatian sama sektor kreatif dan seni ini? Menarik nih. So, gue pernah dengar satu cerita gitu ya, ada teman gue musisi, mungkin sudah dibilangnya stabilis gitu ya. Ya mungkin rekeningnya juga udah banyak banget duitnya. Tapi once dia ngajuin KPR tapi kerjaannya musisi, kasih proof, Pak. itu berarti musisi atau seniman belum dianggap pekerjaan yang serius kan. Menurut gue kalau, tapi emang kita harus ngarepin pemerintah untuk mengapresiasi kita? Enggak kan? Sebenarnya ya, gue rasa nggak perlu juga sih. Tapi mungkin sistem itu bisa berjalan kalau misalnya nanti musisi ini ada pajaknya, ada pajak juga untuk pengembangan industri kreatif itu sendiri, mungkin itu bisa berjalan. Tapi selama belum ada dua pihak ini duduk bareng untuk ngobrol apa yang harus dikerjakan, gue rasa nggak bakal kejadian sih. Ini akan tetap jalan sendiri, ini akan tetap underestimate sama pekerjaan itu sendiri sih. Jadi kalau ngomongin pemerintah nggak support, ya nggak butuh juga sebenarnya. Tapi gue rasa musisi dan industri kreatif bisa ambil bagian dalam pembangunan negara ini. Gue rasa kalau misalnya mereka mau open sama apa yang kita bisa lakuin, gue rasa itu bisa banget terjadi. Tapi kan mindset mereka kadang-kadang terlalu ortodok, terlalu kolot. Jadi kadang-kadang menganggap pelaku seni itu bukan suatu yang signifikan gitu. Kalau pendapat lo penggunaan ganja sebagai recreational drugs, gimana? Menurut gue, kalau di negara kita jelas salah ya. Bahkan kalau menurut Undang-Undang 35/2009, lo pakai tas gitu dari hemp ya. Kalau secara undang-undang, sepatu gitu dari bahan hemp, lo bisa dipenjara 4 tahun men, kalau secara undang-undang ya. Tapi kalau buat rekreasional, gue balikin lagi ke orang masing-masing. Kalau gue prefernya memang urgensinya adalah medis. Dan gue bukan legalisasi sih kalau gue, lebih ke dekriminalisasi kali ya. Memang untuk kepentingan medis, diadakan riset secepatnya, karena urgensinya memang masih banyak banget keluarga teman atau mungkin keluarga gue yang kemarin mungkin cancer atau epilepsi. Sebenarnya bisa dibantu, maksudnya lu hitung deh biaya kemoterapi berapa men. Wah gila pak, kalau misalnya ada pengobatan lebih murah lebih baik, kenapa enggak sih? Kalau gue sih itu sih.